Nah, tadi saya sama Mas Julian, ini juga sama Mas Iko, ini senior kita ini. Ini kantor masih kosong, lagi kosong karena jam kerja. Maka kita bikin semoga ini tidak hujan. Atau misalnya hujan pun setelah berhenti. Dengan harapan sih nanti begitu lihat promonya akan ada ketertarikan. Ya, oke. Jadi itu namanya teknik flyering. Cuman dua hal itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Oh, ada rumah. Sekalian olahraga. Salesman itu tahan banting. Karena makan, kalau makan sewaktu-waktu. Kalau ketemu orang, kita pintar-pintar ngebujukin aja biar mau. Ada orang. Nah, ini ada rumah warga yang udah ini vaksin ke. Pasar hewan Budja Tunggal. Sampai lupa dong. Yuk lupa aja. Customer dia semasem ya. Mobilnya wadah. Kenapa harus video call gitu loh? Merenganu butuh kasih sayang. Bener gue panas matahari ini neng kene ono piro iki. Itu tadi Mas Iko bilang rumahnya kecil-kecil, kenapa? Karena kita itu kalau ngasih bar itu juga pilih-pilih sesuai dengan spesifikasi. Misal adik kata dia mau kredit, minimal itu ya standar, kemudian bisa diparkirkan mobil. Kalau rumah tersebut tidak bisa diparkirkan mobil, ya leasing atau pembelian kredit itu susah juga buat menyetujui aplikasinya, karena rata-rata pembelian mobil itu adalah penggunaan pembelian leasing baik syariah maupun konvensional. Sebenarnya Julian video call terus, coba kita lihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanvas. Bukan customer, cewek. Ini tadi yang kita berhenti. Parkir mobil. Ya, habis itu tuh. Tuh yang masih itu tuh. Tuh. Kita muter sana. Balik ke balik. Jauh-jauh sampai musala. Balik, balik terus. Kita datang ke sini. Pusat nyampe situ lagi. Kembali lagi aja. Woi, jauh muternya. Dipaus. Dipaus. Nah, pasar hewan Budja tapi kok sepi ya. Gak ono tanda-tanda kehidupan sama sekali. Apa nganu ya, itu Pak IKB ya, pedus sih. Selamat datang. Loh, selamat datang sales, di pasar hewan. Sales sapi. Silakan Pak, sapi magicnya ada di dalam. Wah, kita ini sales, bukan seekor sapi. Nah, ini kayaknya udah nggak aktif lagi. Kalau emang masih aktif, harusnya masih sisa-sisa kotoran. Ini yang tadi kita lewatin. Karena ini sapi magic, Pak. Sapi magic. Oh, sapi magic. Enggak membuang kotoran. Sapi fantasi gitu.
kita ini sales, bukan seekor sapi. Masih ada ting ini. Ini tai. Ini kotoran sapi. Tebak-tebakan, sapi apa kuda? Kuda. Kuda. Kenapaan? Bukan sapi. Kalau sapi itu kayaknya lebih hitam. Lebih pekat juga ya. Katanya sales itu emang harus multi talent jadinya. Iya, tahu lah. Pun tahu kita. Kondisi kotoran itu kita tahu. Ganti Bu, saya siap bantu. Oke. Ye Bu. Labindo. Laki-laki pinu dosa. Kamar Mas Widi, juru kunci. Di gua garbo. Sama ternak teri. Tentara asal istri. Tentara asal istri. Tapi proof kok. Ini harapan. Oh ya, harapan satu, harapan dua, harapan tiga. Kita lagi balik ke tempat parkir mobil karena mau ganti tempat. Nah ini, Julian dapat telepon nih dari kesatria. Jadi untuk salesman zaman sekarang itu harus mampu memanage customer 24 jam. Karena persaingan sekarang itu terbuka banget. Banyak persaingan merek salesman yang lain. Kadang kita cuma menjual pelayanan. Ah, tinggal saja, saudara-saudara. Yuk, ini. Jalanan masih jauh. Kita mau balik ke mobil. Katanya jangan rasakan itu Pak. Yang ini tadi sama ini. Saya main ini. Kita cari Rio. Buset. Coba gua jualan air lah, enggak bayar sendiri. Rio. Kadang di lapangan itu kita nawarin produk kita, tapi customer itu memilih produk lain. Ya itu wajar sih. Tinggal pintar-pintarnya kita bagaimana cara biar customer itu beliin beli di kita semua. Mat, mat. Mobil. Sekarang kita coba cari tempat. Dan sih kan kita dapat ini. Prospek yang hot. Aduh, saya tak masuk. Ada. Panas dah. Ada. Ah, benar. Panas kah?